Bun, ini perasaannya setelah kemarin Mas Nadio menjadi penyelamat waktu lawan Singapura seperti apa, Ibu? Saya sangat, alhamdulillah sekali, sangat lihat sangat bangga sekali anak saya bisa menangkis dan bisa menyelamatkan Indonesia. Rasa debar jantung mau copot itu ada, tapi saya sangat bahagia anak saya bisa menyelamatkan tendangan penalti dari Singapura. Iya. Itu Mas Deo setelah itu langsung menghubungi Ibu untuk berterima kasih, Ibu, seperti itu. Iya, waktu selesai pertandingan, dia langsung telepon saya karena lihat mamanya sangat bahagia sekali. Terus terima kasih ya, itu atas doa mama semua saya bisa menangkis tendangan penalti dari Singapura. Iya. Ini kan nanti Indonesia tampil di final, ya. Itu bagaimana nanti untuk harapan Ibu ke Mas Nadio dan juga ke Timnas Indonesia? Harapan saya untuk anak saya tetap semangat bersatu sama timnya, menjaga gawang Indonesia, menyelamatkan gawang Indonesia, kompak, intinya kompak sama tim-timnya ya, sama teman-temannya. Semoga Indonesia meraih juara dan pulang membawa emas. Amin. Dan untuk rakyat Indonesia, saya minta doanya ya untuk Timnas Indonesia, semoga tetap berjuang, memberi semangat untuk Timnas Indonesia, dan semoga selamat timnya sampai finish dan meraih kemenangan dan pulang membawa emas. Iya, siap. Terakhir ini, Bu, Mas Nadio itu sejak umur berapa suka main sepak bola dan seperti apa karirnya sampai saat ini? Nadio itu main sepak bola, hobinya ya, dilihat dari kecil sudah ada hobi sepak bola. Dari kecil kita lihat anak itu suka sepak bola, selalu pegang-pegang bola gitu. Jadi kita sekolahkan ke sepak bola, ke Airlangga pertamanya, Airlangga yang ada di Tawang Wates. Habis itu kita sekolahkan umur 7 apa 6 itu kita sekolahkan di SSB Airlangga, SSB Macan Putih. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.